Mas, aku itu kalau naik kereta Ambarawa ini paling males, Mas. Males kenapa, Mas? Mas, aku itu kalau naik kereta Ambarawa ini paling males, Mas. Males kenapa, Pak? Suka ada yang ngamen, berisik. Dari mana ada yang ngamen? Gak ada, Pak. Mas, ada, Mas. Ah, dari tadi itu di sini gak ada yang ngamen. Ya bukan di sini, orang ngamennya mau di situ. Walah. Dari tadi nih. Coba males dah ke pasar ngasem ini. Kenapa? Banyak kotoran burungnya. Tifal, di pasar ini udah gak ada pedagang burung. Semua pedagang-pedagangnya udah dipindahin. Ih, masih ada kok, Mak. Kalau gak percaya, lihat aja sendiri. Tuh. Sini. Ini mah bukan kotoran burung, Tifal. Ih, kotoran burung, Mak. Kalau gak percaya, lihat aja sendiri. Tuh. Walah. Sobat kelawean ya, Mbak ya? Jelas, Pak. Di sini kan pusatnya batik, Pak. Keren nih. Saya bantu pegang, Pak. Iya. Aduh, Mbak. Ini saya lagi nyari buat ibu saya, Mbak. Cuma kalau beli langsung jadi kayak gini, Mbak, saya takut ukurannya nggak pas. Kalau gitu, Bapak beli kainnya aja. Nanti jahit sendiri. Ah, kain lagi, Mbak. Repot. Takut nanti desainnya nggak cocok, coraknya nggak bagus. Aduh, ibu saya tuh pemilih banget, Mbak. Si Bapak ini, ya udah gini aja. Kalau Bapak mau coraknya bagus, ukurannya pas, Bapak beli itu aja tuh. Ya. Nah, ini udah jadi, Mas. Lihat-lihat dulu. Sama pembatik-pembatik langsung ya? Iya, udah dibungkusin, tinggal dibawa pulang, mau enggak? Jadi pas ya. Kompreto, kampreto. Tutup matanya sekarang juga, no. Siap, bos, no. Diam kamu, no. Diam, no. Matanya sudah ditutup, no. Bagus, no. Eksekusi sekarang juga, no. Oke, bos, no. Mas, kok lama amat sih? Aku kan mau sewa kain yang hitam itu. Oh, iya. Iya, no, iya, no. 5.000, no. 1, no, Mas Didi, no. Mahal, no. Ampun, Tifal, kamu nih gimana sih makannya kok berantakan banget kayak gini? Nih lihat bajunya sampai kotor kayak gini nih. Aduh, Lela. Nyanya? Nih, tolong kamu bersihin si Tifal nih, ya? Oh iya. Ya udah, buruan sana, ya.